إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قام مسلمين wa رحمة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بفرما al القران Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu wasiat yang harus kita camkan kita yang sebagai seorang muslim seorang mukmin harus menanamkan ayat ini dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa Dan berbekallah kalian wahai kaum muslimin. Wahai engkau yang sudah mengatakan engkau Islam. Engkau mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita bahwasannya engkau wahai muslimin wahai para manusia berbekallah kalian. Sebaik-baik perbekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, maka iman kita, ketakwaan kita akan senantiasa menambah. Akan senantiasa terperbarui diperbarui. Jikalau kita seorang muslim, seorang mukmin tidak ingin memperbarui tidak ingin memperbaiki ketakwaan kepada Allah maka ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengatakan bahwasannya berbekallah kalian sesungguhnya perbekalan yang paling baik ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena beliau adalah orang yang paling mulia dan beliau adalah orang yang paling memiliki jasa yang besar terhadap kita, maka salah satu bentuk bakti kita kepadanya ialah berselawat kepadanya. Kemudian, tidak lupa pula kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Jangan jadikan hamba, jangan jadikan diri kita ini menjadi hamba yang tidak mau bersyukur kepada Allah yang tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan terhitung manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya sekalipun hari ini atau semalam Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sepeser pun uang kepada kita tetapi ada nikmat yang lebih besar dari itu ialah nikmat iman dan Islam yang kita pegang dan jauh di sana ada nikmat hidayah, nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat meniti jalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mau menjadi hamba yang tidak mau bersyukur kepada Allah? Sungguh sangat hina kita menjadi seorang muslim yang hanya melihat kenikmatan, rizki itu hanya pada uang. Sungguh hina kita, kaum Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, hendaklah kita menjadi seorang Muslim dan mukmin yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang telah Allah tetapkan menyandang nama, menyandang gelar yang namanya manusia. Kita yang telah diciptakan sebagai manusia, pastilah kita pernah merasakan yang namanya kesedihan. Pastilah kita pernah merasakan yang namanya kesusahan, kegundahan, kesulitan, semua apapun itu. Kita semua, sebagai manusia biasa, pernah merasakan itu. Sekalipun engkau orang yang paling bertakwa, engkau pasti ditimpa musibah. Sekalipun engkau orang yang paling taat terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau pasti akan ditimpa musibah. Sekalipun engkau orang yang paling durhaka kepada Allah, engkau pasti juga mengalami musibah. Engkau pasti akan mengalami yang namanya kesedihan. kesusahan, kegundahan hati. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad ayat keempat. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam susah payah. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam susah payah. Ayat ini bukan menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam susah payah. Tidak, Allah Maha Mulia terhadap itu sangat gampang untuk menciptakan manusia, bukan dalam penciptaan manusia itu mendapatkan kesulitan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia telah ditetapkan kepadanya susah dan payah kesedihan menderita. Allah letakkan itu kepada manusia. Allah takdirkan itu kepada manusia, maka kita dapatkan manusia yang senantiasa murung. Galau yang belum menikah, galau kapan saya dapat jodoh? Yang sudah menikah, galau kapan saya dapat anak? Yang sudah menikah pun galau kapan saya poligami. Semua kegalauan. Kegundahan, kesedihan. Inilah yang harus kita camkan dalam hati. Bahwasannya, Telah sungguh telah aku ciptakan, Manusia itu dalam susah payah. Yang dari bayi kita payah untuk berjalan, Yang dari jalan kita payah untuk berlari, Semua itu adalah susah payah. Maka, harus kita camkan, kaum Muslimin, tidak ada yang namanya kehidupan di dunia ini selalu bahagia, selalu enak, atau engkau meng menghayalkan atau memimpikan hidupmu selalu di atas nikmat. Tak akan kau jumpakan itu di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dalam Surah Al-Ankabut, ayat, ayat kedua dan ketiga." Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayah nasu ayyaqulu amanna la yuftanun Apakah manusia itu mengira menyangka yang mana mereka telah mengatakan amanna kami beriman tetapi mereka tidak diuji Ini peringatan kepada kita yang mengaku telah beriman kepada Allah Peringatan kepada kita yang telah mengaku Mengatakan saya beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul Jangan engkau sangka Jangan engkau bayangkan Engkau tidak akan diuji Jangan engkau bayangkan Engkau tidak akan ditimpa musibah Ditimpa kesedihan Jangan bayangkan itu semua Karena Allah telah menetapkan ini Dalam Al-Quran la yuftanun Mereka tidak diuji Kemudian Allah mengatakan walaqadafatannalladzina min qablihim Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan sungguh telah kami uji orang-orang yang sebelum kalian. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini Allah uji sebelum kita. Siapa dia? Orang yang paling bertakwa pun Allah uji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun, Qarun semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas dari yang namanya ujian. Tidak ada yang terlepas dari yang namanya kesedihan. Kemudian juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-214 Allah mengatakan Am hasibatum jannata Apakah engkau mengira engkau akan masuk surga? Lihat ini teguran kepada orang yang beriman, ini teguran kepada orang yang telah mengakui dirinya telah di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengira engkau akan masuk surga? Walamma ya'tikum matalul min Dan belum datang kepada kalian apa-apa yang telah menimpa kaum-kaum terdahulu. Masadhumul ba'sa wa zulzilu. Yang mana mereka ditimpa musibah, kesedihan, kegundahan. Jangan kau kira engkau akan masuk surga. Sebelum ini semua datang kepadamu. Tidak hanya sampai di sini kaum muslimin. Allah mengatakan apa? Hatta yaqulur rasul wal amanu mata nasrullah. Sampai-sampai orang-orang yang beriman dan rasul mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Ini menunjukkan betapa beratnya Allah uji mereka. Ini menunjukkan betapa pedihnya Allah menguji mereka, sampai-sampai mereka mengatakan, "Kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan pertolongan Allah itu datang?" Kemudian, yang engkau hidup pada zaman sekarang, engkau menganggap dirimu telah bersih. Engkau menganggap dirimu tidak akan ditimpa musibah, dengan engkau beriman kepada Allah dengan engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manhajmu yang salaf engkau tidak akan diuji hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib ketahuilah pertolongan Allah itu sangatlah dekat ketahuilah pertolongan Allah itu sangatlah dekat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang namanya kesedihan, kegundahan, musibah itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita pasti akan mengalami. Semua manusia pasti akan mengalami. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskannya lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bishai'im minal khawfi wal ju' Sungguh kami akan mengujimu wahai manusia Sungguh kami akan mengujimu bishai Dengan sesuatu minal khawf Dari ketakutan Ketakutan engkau tidak lulus Ketakutan engkau tidak tidak mendapatkan pekerjaan ketakutan engkau tidak diterima oleh mertuamu semua ketakutan kaum muslimin walju' dengan kelaparan mungkin di antara kita jarang merasakan kelaparan tetapi orang di sana banyak yang merasakan kelaparan wa minal amwal dan kekurangan harta wal amfus wal amfus dan kekurangan jiwa artinya apa meninggalnya kerabat kita meninggalnya orang tua kita meninggalnya anak kita dan kekurangan buah-buahan dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala telah Allah tetapkan ini semua kepada kita, maka jadikanlah ini cambukan bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memperbarui diri kita. Jangan engkau lihat orang yang seberang sana, mereka yang belum beriman, mereka yang belum mengikuti Rasul, jangan engkau lihat sana, engkau lihat dirimu. Apakah dengan imanmu itu engkau akan masuk surga? Apakah dengan sunnahmu itu engkau akan selamat dari fitnah dunia? Fa'tabiru ya ulil awsar la'allakum tuflihun. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قوم مسلمين برحمه الله سبحانه وتعالى setelah kita melihat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberingati kita itu semua Kemudian mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah uh, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang di dalam hadisnya disahihkan oleh Imam Muslim Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dunia kaum muslimin penjara bagi kita yang telah mengakui kita ini adalah orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul. Orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul. Penjara bagi kita. Penjara. Bagaimana penjara? Enggak bebas. Yang namanya di penjara itu enggak bebas. Pasti ada siksaan. Pasti ada cobaan. Penjara kaum muslimin. Dan surga bagi orang-orang kafir. Maka lihat orang kafir, Allah bukakan kepada mereka dunia tersebut. Tetapi apakah mereka selamat dengan yang namanya ujian, cobaan, kesedihan? Tidak. Mereka sama diuji seperti kita. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sahihkan oleh Imam al abani "Lam yabqa minad dunya illa bala'an wa fitanan." tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali hanya bala cobaan fitnah fitnah kaum muslimin bala cobaan musibah itu di mana tempatnya di dunia yang selama ini kita dambah dambakan yang selama ini kita kejar dunia tersebut rupanya dia adalah cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian yang kita kejar. Yang kita nasihatkan itu kepada anak kita, "Nak, rajinlah engkau belajar, kau akan sukses nanti." Rupanya cobaan. Musibah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kita untuk mengingat perlu kita untuk mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul sallallahu sallam bersabda, "Yubtala ar-rajulu ala qadri imani." Seorang manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar imannya. Sebesar imannya. Sebanyak imannya. Jikalau imannya banyak, maka Allah akan uji dengan ujian yang banyak pula ujian yang besar pula In fi imanihi salabatun zida fi bala'i Apabila di dalam keimanannya terdapat istiqamah, ketegaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah bala tersebut, akan tambah cobaan tersebut. Wa Dan apabila imannya tipis, sedikit maka Allah pun menipiskan cobaan. Mensikitkan cobaan bagi. Jadi jangan engkau kira cobaan sedikit mendatangimu menunjukkan imanmu tinggi. Jangan kira engkau tidak diberi cobaan oleh Allah sebagaimana tetanggamu bahwasannya imanmu banyak, takwamu tebal. Tidak itu menunjukkan imanmu dangkal dan tipis. Bukankah Rasul Sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah? Iya. Maka lihat cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dia diusir dari kampung halaman dan dia terus dikejar oleh kaum Quraisy untuk dibunuh. Apakah engkau sanggup seperti itu? Engkau disuruh untuk meninggalkan harta kampung halamanmu demi hal yang belum pasti. Sungguh ini menunjukkan tebalnya keimananmu dan tingginya keimananmu. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah tadi telah Allah katakan wa sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana orang yang sabar itu Allah mensifati mereka di dalam surah Al-Baqarah. Al-ladhina idha asabat hum musibah. Yang mana mereka apabila ditimpa musibah. Kalu mereka mengatakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. mereka mengatakan inna lillah kita kami kita semua lillah milik Allah Subhanahu wa taala wa inna ilaihi raji'un dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala inilah kalimat yang diucapkan orang-orang yang beriman tatkala dia ditimpa musibah tatkala dia ditimpa kesedihan Bukan malah menyalahi Allah. Bukan malah menyalahi orang lain. Bukan malah menyalahi hak dan yang lain-lain. Tetapi dia ingat kepada Allah. Apa balasannya tatkala orang yang beriman mengatakan ini? Ula'ika alaihim salawatum min Warahmah wa muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat karunia dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun dan mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkitlah dari tidurmu wahai kaum muslimin. Engkau bahwasannya engkau berada di, di alam yang penuh dengan cobaan. Sadarlah, wahai Muslimin, engkau hidup di dunia yang penuh dengan kesedihan dan cobaan. Maka, apa yang harus kita lakukan, kaum Muslimin? Yang harus kita lakukan ialah bersabar. Bersabar, kaum Muslimin! Bersabar, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain menuju kegembiraan, kecuali sabar. Karena hakikatnya hidup yang penuh dengan nikmat tidak ada cobaan ialah jannatullah surga Allah subhanahu wa ta'ala maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya idza ahabballahu qauman ibtalah apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum mencintai seseorang ibtalah Allah akan mengujinya Allah akan mengujinya, kaum Muslimin. Allah akan mengujimu, itu menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepadamu. Allah cinta kepadamu, maka yang selama ini yang merasa dirinya telah ditimpa musibah yang banyak, maka ingatlah kaum Muslimin, Allah cinta kepadamu, Allah sayang kepadamu bukan Allah menyia-nyiakan. Yang engkau diberi penyakit yang tak kunjung sehat, yang tak kunjung ada obatnya, maka yakinlah hadis ini bahwasannya Allah cinta kepadamu. Kemudian juga Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi asyaddu balaan wahai Rasul?" Manusia mana yang paling besar cobaannya? Siapa yang paling besar cobaannya yang Allah beri cobaan kepadanya. Kemudian Rasul mengatakan asyadun bala al -anbiya. Orang yang paling besar diuji oleh Allah, orang yang paling banyak diuji oleh Allah adalah para nabi. Adalah para nabi kaum muslimin. Jadi pahamilah sesungguhnya engkau memiliki sifat para nabi. Jikalau engkau mendapatkan cobaan yang begitu banyak, cobaan yang tak pernah henti-henti, maka pahamilah engkau mewarisi sifat Nabi. Engkau mewarisi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau engkau bersabar tentunya. Jikalau engkau kufur, maka engkau akan kembali kepada orang-orang kafir. Thumma salihun. Kemudian siapa lagi? As-salihun, orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan derajat ba, tingkatan cobaan yang paling tinggi adalah nabi, setelah itu orang-orang yang saleh. Bukankah kita mau dianggap oleh orang yang saleh? Siapa yang di, siapa yang di antara kita tidak mau dicap oleh orang saleh? Tentu tidak ada. Semua menginginkannya maka dengan cobaan tersebut engkau dicap oleh orang yang saleh. amsal fal amthal. Kemudian seterusnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam juga mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin Ingat kaum muslimin, Nabi mengatakan kaum mukmin bukan kaum kafir. Engkau mukmin, maka dengarkan hadis ini. Engkau muslim, maka camkan hadis ini dalam hatimu. Apa kata Rasul? Inna amrahu kulluhu khair. Segala macam perkaranya adalah kebaikan. Apapun yang Allah berikan kepadanya adalah kebaikan. Keputusan apapun yang Allah putuskan kepadanya adalah kebaikan dengan syarat engkau mukmin, dengan syarat engkau muslim. Walaihsada kali ahadin illa Dan ini semua tidak akan didapati selain orang mukmin. Apa yang sangat menakjubkan tersebut? Rasul mengatakan, In asal in asabahu sarra syakar apabila dia diberi nikmat ingat dia diberi nikmat syakar bersyukur kepada Allah ingat kepada Allah bahwasannya nikmat ini jabatan ini harta ini anak ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang kau harus mensyukurinya wa in asabahu adra sabar fakan khairullah dan apabila diberi cobaan sabar maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jikalau kita ditimpa musibah maka tidak ada jalan yang lain menuju kebahagiaan kecuali bersabar. Tanamkan dalam hati kita kaum muslimin, bersabarlah dalam segala macam cobaan. Bersabarlah dalam segala macam kesedihan. Bersabarlah dalam segala macam yang namanya kesusahan. Karena Allah mengatakan dan menjelaskan dan mengulanginya sebanyak dua kali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan kebahagiaan, kesulitan itu diiringi dengan kebahagiaan yang namanya kebahagiaan itu akan datang setelah kesulitan. Allah ulang ini sebanyak dua kali: agar apa? Agar manusia bangun, agar manusia menyadari bahwasannya engkau enggak akan selamanya ditimpa musibah. Engkau enggak akan selamanya ditimpa musibah. pasti engkau akan mendapatkan kebahagiaan imma di dunia ataupun di akhirat. Jikalau engkau sabar, maka balasannya sungguh luar biasa di akhirat nanti. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha amara bi, bi, bi amrin bada bi nafsi, thumma thanna bi Inna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقم الصلاه